Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan soalan peperiksaan akhir sesi Disember 2015, soalan 4C. A 75 mm diameter water jet has a velocity of 30 meters per second. It strikes a flat incline at 45 degree to the axis of jet. Satu jet air yang berdiameter 75 mm dan halajunya 30 meter per saat menghantam sebuah plat yang rata yang mana sudut di antara plat dan jet air adalah 45 darjah. Calculate the resultant force on the plat. Kira daya paduan pada plat jika the plat is static, plat dalam keadaan static, yaitu tidak bergerak walaupun terkena hentaman air. Yang kedua, plat bergerak dengan halaju 15 meter per saat along the jet, yaitu arah gerakan plat dan arah jet adalah sama. Maka kita kira dulu luas keratan rentas jet air. Pi darab diameternya 75 mm sama dengan 0.075 meter kuasa 2 kan bahagi 4 sama dengan 0.00442 meter square. Seterusnya kita boleh menyelesaikan soalan 1, yaitu apabila plat ini dalam keadaan statik. Maka P, resultant force sama dengan rho, density air darab E, darab luas jet air darab dengan V, kuasa 2 sin theta. Density air adalah 1000, luas E adalah 0.00442, halaju jet air 30, kuasa 2 darab theta adalah sudut di antara plat dengan jet air yaitu 45 darjah. Maka kita dapati resultant force apabila plat dalam keadaan statik yaitu tidak bergerak sama dengan 2813 Newton. Seterusnya kita akan kira resultant force bagi plat yang bergerak 15 meter per saat, yaitu plat ini bergerak 15 meter per saat dan terkena hentaman jet yang halajunya 30 meter per saat. Dan arah pergerakan plat dengan jet air adalah sama. Maka P ataupun resultant force sama dengan density 1000, E luas keratan rentas jet air 0.0042. Dalam kurungan V besar adalah halaju jet air 30. Tolak dengan U, yaitu halaju plat 15 meter per saat kuasa 2 kan. Oleh kerana arah plat sama gerakannya, sama arahnya dengan arah jet, maka kita tolak di sini. Darab dengan sin theta, yaitu sudutnya 45 darjah. Maka kita akan dapat resultant force, daya paduan sama dengan 703 Newton, yaitu jawapan untuk soalan yang kedua. Sekian, terima kasih.